Tak kira. So, kita akan pergi ke level seterusnya. Aku terlanggar kat situ. Level ni satu level yang fun pasal pasal tu. Nampak awesome gila kan. Tapi masa ni kalau kau salah sikit je, biar hati lah. And timing kau akan salah gila-gila. Small jump. Aku selalu sangkut kat tempat-tempat macam tu. Pasal game ni dia tak ada penalty untuk orang yang mati banyak kali. Masa ni dia tak ada macam respawn time ke. So kita tak kisah kalau kita mati banyak kali. Even dalam speed run pun diorang akan cakap macam kau just hilang beberapa saat je. Tapi kalau mati masa dia tak effect apa-apa sangat. Kecuali untuk level-level yang dah hujung-hujung, pasal level tu cukup panjang. Nice. A plus. Level. Apa salah? Aku macam salah timing. Dia ada pasal aku ingat level ni pasal aku main level ni lebih dari sejam. Sepatutnya aku lepas tu. Aku cepat sangat lah. Jangan main lah. Pasal kalau timing tu aku tak lepas. Aku tak lepas timing yang atas. Apa pasal ni? Sepatutnya aku lepas. Ya, yeah, timing ni macam dah lari ya. Dengan apa yang aku main semalam. Apalah, kita buat timing baru. Selalu aku macam lompat sini, patah ke belakang sikit dia akan. Dari sini aku dia akan lepas lah. Dan kalau yang atas tu aku just lompat, dia akan pergi ke tengah terus. Aku tak guna timing sebelum ni. Dah lari. Jangan guna timing sebelum ni. Come on. Masuk lubang. Aish. Okay. Up. Oh man. Awas sangat. Apa dia? Aku rasa aku terlalu cepat tadi. Bandage kat belakang tu paling sakit hati pasal aku kena lompat ke belakang dia baru boleh dapat. Usually aku tak sempat lompat, aku tangkap bandage tu dulu. Okay. Dia ada timing juga kat sini pasal kau takkan lepas tiga-tiga. Yang sebelah kiri kau takkan lepas tiga-tiga. Okay, macam tu timing. Oops.
aku rasa aku tak sempat ni. Aku rasa tak sempat. Mesti 12 saat. Usually average dia dalam 12 saat. Kalau yang susah dia kasih 18. Tapi ni aku rasa lah 12 saat dia. Come on. Tak payah lompat sebab tadi. Tak payah lompat. Kau tak perlu lompat. Ooh, wow. Okay. Okay, bunuh je. Mati je. Oh, wow. Aku macam betul-betul ikut ke belakang saw tu. Dia ikut dia ni atas. Oh. Dapat. Dark World satu tempat yang betul-betul mencabar. Benda tu sebenarnya senang nak ambil. Just timing je kena betul. Everything mesti kena tepat. Kalau tak nanti so rotation ni akan lama. Dan kau kena tunggu lama sikit lah untuk rotation seterusnya. Tak sampai. Everything is timing. Yes. Itu timing yang betul. Nice. Second try. Aduh, susah ni sebelum ni aku nak buat benda tu. Ya Allah. Before this aku buat macam lebih daripada berapa ratus death untuk aku dapatkan benda tu. Okay. Second to boss battle. Not bad. Kau dapat ada bandage kat atas tu? Yep, aku nak ambil. Biar aku pusing je kat kawasan belakang bandage tu. Timing lambat. Lambat. Awas sangat. Ah, mampus kau. Setiap kali aku mati aku rasa macam api dalam hati aku macam muka aku kosong tapi hati aku. Nak aku ambil ke tak? Come on. Asal semalam aku buat senang ke? Mampus kau. Aku cakap mampus kau lah. Macam contoh dia aku tak nak ambil. Tapi aku still lagi cuba nak ambil bandage tu. Yes, dapat. Yes. Come on. Ngam-ngam masa lompat tu terus masuk dalam saw tu. Please aku minta mengharap kat korang jangan minta aku main game ni lagi. Aku tak dapat bandage tapi itu aku dapat lah. Oh. Aku abaikan je bandage tadi tu. Memang tak akan dapat benda. Ataupun aku boleh dapat tapi nanti cuba off camera lah. Oh my god. Lagipun aku dah lambat tadi. Aku tak boleh buat apa dah.
Ah, tinggi sangat pula. Ni pun salah satu tempat yang ambil masa lama untuk aku selesaikan. Usually aku main game ni sampai aku tengok movie atau apa kan. Kadang-kadang sampai aku tengok semua movie habis aku still lagi level yang sama. And done. Yes, semua dah selesai. Dark World semua dapat A+. Light World semua dapat A+. Kalau contohnya Light World aku tak dapat A+, Dark World dia tak unlock. Itulah pasal aku nak kena tang aku kat sini tapi dia off camera. So buat apa aku buat pun sini. So itulah pasal aku nak dapatkan semua A+. So ni pun dah habis. Episod akan datang kita akan cuba pergi ke hospital. Hospital ni dah diorang dah start buat something yang kita lagi senang nak mati. Jadi kalau kita saw tu macam satu tempat kan. Lepas ni dia ada something yang akan terapung dan kalau kau sentuh pun kau akan mati juga. So macam mana pun itu adalah video yang aku buat kali ni. Aku buat writer okay sikit. Itu yang aku dapat buat untuk kali ni. Kalau korang suka minta lah lagi. Kalau korang tak suka kasih aku game lain untuk apa tu aku main jugalah untuk bulan game yang aku nak buat. So I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.